kamar itu belum? Belum, bos. Masih ada satu kamar lagi yang belum kami periksa. Cepat, beda. Baik, bos. Habis batanya. Diam! Ya Allah, lindungilah kami dari para perampok ini. Jangan biarkan mereka menyakiti kami, ya Allah. Lindungilah Afifah. Berikanlah kekuatan pada Afifah dan janinnya, ya Allah, ya Rabbi. Apa yakin? Setelah dipanas-panasin, sekarang si Rehan hatinya sedih banget. Tau rasa. Udah semuanya. Keras, bos. Bagus. Ayo kabur. Ayo, cepat. Hei, kamu siapa? Rampok ya? Tolong rampok! Bosain lu! Ayo, bos! Akhirnya mereka pergi juga. Iya Umi, iya. Tadi, Bah. Bah, kenapa, Bah? Ada di dalam, Bah. Ayo, Bah. Aduh, Bah. Aduh, istri, Abah. Aduh, Bah. Aduh, Umi, ayo naik. Umi, naik. Umi, naik. Cepat, Umi, cepat. Badrun, naik. Badrun, cepat. Iya, Bah. Hati-hati, Bah. Badrun. Hati-hati, Mas. Semoga semuanya baik-baik aja ya, Asma. Mau. Iya, Neng. Tapi kalau Afifah sih biarin aja. Nggak boleh kayak gitu. Mau gimana, Dok? Bagaimana bayi dalam kandungan Afifah? Nggak apa-apa. Pak Asep, maaf saya harus mengabarkan ini. Ibu Afifah mengalami keguguran. Janinnya tidak bisa diselamatkan. Ini gara-gara maling. Ini gara-gara rampok. Abang gak terima. Kita harus tangkap Umi. Kemarin aku gak menginginkan anak dari Abah. Tapi sekarang rasanya sakit mengetahui aku kehilangan janin itu. Afifah, kamu harus kuat dan tabah ya. Insya Allah, Allah akan memberikan kamu keturunan lagi, nanti. Jadi harus bagaimana ini, ya? Abah harus cari perampok. Abah harus tangkap. Bisa. Karena perampok itu sudah membuat istri Abah keguguran. Hati-hati. Sudah banget, biar dia duduk. Innalillahi, Kak Afifah keguguran. Iya.
Abah, kita cek CCTV aja. Siapa tahu pas kita nggak lihat dibuka topeng kan? Anak pintar. Apaan sih, Bah? Datang-datang marah-marah. Gampar, Rehan. Apa mau cari ribut di sini? Kamu jangan pura-pura lah. Kamu sengaja kan ngerampok rumah Abah, ya kan? Ngerampok rumah Abah, ya? Membuat Afifah keguguran. Sengaja kamu kan? Afifah. Afifah keguguran. Jangan pura-pura. Afifah. Alah, Abah juga tahu kamu enggak suka Afifah mengandung anak dari Abah. Makanya kamu sengaja begitu, ya kan? Supaya Afifah keguguran, ngaku! Apa tuh, gue bisa sebenernya. Rehan gak mungkin ngelakuin semua itu. Apalagi sampai ngebuat Afifah keguguran, Bah. Udahlah, jangan ngeles. Maaf, kamu. Abang mau ngapain? Abang mau ngapain? Sini. Lihat. Semua pengunjung Rehan keganggu sama Abah. Abah kalau kesini cuma mau bikin onar. Mendingan Abah pergi. Atau Rehan laporin polisi. Tidak, Tante. Abah akan buktikan. Kamu adalah pemimpin perampoknya. Abah akan masukin kamu ke penjara. Dan busuk di sana. Ki, tolong pelanggannya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jangan menangis, Afifah. Ini semua udah takdir Allah. Anak ini, Allah lebih sayang padanya. Kamu jangan terlalu larut sama kesedihannya. Nanti kamu malah sakit. Ini semua salah aku, Mi. Waktu aku tahu aku hamil, aku sempat gak menginginkan anak ini. Makanya mungkin Allah ngambil kembali anak ini. Mungkin Allah punya rencana yang lebih baik buat kamu. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Gimana ini? Suli sudah telepon minta uang lagi. Tapi aku gak mungkin pinjam uang sama Umi. Karena Umi habis kerampokan. Mbak, ada apa? Umi, Mbak mau minta izin. Mau pulang ke rumah anak Mbak. Sebentar. Iya. Makasih, Umi. Yang sabar ya. Habis mau gimana lagi, Neng? Gue juga udah berusaha cari pinjaman, tapi gak ada. Bo, masa gak ada sih, Bo? Bo emang gak bisa pinjam sama majikan Bo? Emang gak boleh? Majikan Bo, barusan kena musibah kerampokan. Jadi, Bo gak bisa pinjam ke Umi.